Bukan, bukan merica. Hah? Min harus. Iya mau ini juga. Pedes loh nanti tangannya ini cabai masalahnya nak. Kamu nunggu juga sih. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di kameraku, teman-teman. Seperti biasa, saya sudah berada di dapur lagi. Saya mau ngasih tahu saya punya kangkung. Tereng. Nah. Ini kangkung kemarin saya dapetin di supermarket petani-petani gitu teman-teman. Dan ini ada harta karun tuh teman-teman. Tapi bingung mau diapain kangkung ini. Harganya 150 yen. Dikit banget dong. Dikit banget. Ini tuh harta karun banget teman-teman dan saya beli 3. Tuh. Lagi yang ini panjang. Rencananya saya akan bikin rujak kangkung. What? Kayak di rujak-rujak gitu. Kayaknya papi suka nggak ya? Oke teman-teman, kita eksekusi ya. Entah jadi apa nih si kangkung. Ikutin kita terus. Asisten mami datang. Kita deh, teman-teman. Yang gitu bukan jelek. Nih, rambutnya udah dipotong. Katanya. Botak. Belum lah, kan masih banyak rambutnya di atas. Kalau botak itu habis, itu masih ada rambutnya tuh. Nggak apa-apa, cocok kok, udah kayak opa-opa. Om-om Korea. Dari juga. Katanya gampang. Gendut. Gampang dong. Gendut. Gendut. Kok kamu bilang diri sendiri gendut? Sudah. Emang kamu? Emang kamu gendut, Ju? No. Ini mah nggak kotor kali, Ju. Kurus. Emang Rizuki itu nggak gendut. Sedang kurus aja. Cuman pipinya itu agak apa, Ju? Gundut. Gundut. Buntut-gundut lagi nih si Zia, so tau. Pilihin yang bagus-bagus. Nah, kalau ini agak PR nih. Kenapa? Karena dia kedinginan. Teman-teman item. Kesian banget deh. Gini dong. Jadi deh tuh. Tang. Yeay, it's making. Semegat. Dibelah jadi dua kayak gini. Sekarang kita potong lagi jadi pendek. Gitu. Oh, kayak gitu. Ah, aku juga. Pengen ikutan motong pakai pisau? Heran. Iyalah. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan bikin bumbu rujaknya, tapi enggak usah pedes-pedes. Ini katanya Rizuki mau ngulek. Bisa? Coba. Oh, coba pakai garam dulu dikit. Kalau nggak bisa biar mami aja ya. Oke. Ready, go. Pelan-pelan ya, Ju. Ah, sorry kak, mami. Sorry, aku tahu dia. Bukan merica. Iya mau ini juga. Pedes loh nanti tangannya ini cabai masalahnya nak. Mau coba ini bentar. Itu. Bukan merica. Oh iya mau cobain sebentar. Oke. Okay. Banyak yang pengen kepo teman-teman ternyata. Yang bantuin maminya liatin. Sebenarnya sih maminya biar sendiri aja tapi anak-anak pengen tahu juga sih teman-teman katanya. Ya udahlah dikasih aja. Udah dikasih tahu. Tangannya sampai sini ya nanti pedes ya. Jadi mereka pengen belajar juga teman-teman eksekusi untuk bekal untuk bekal. Untuk pengetahuannya dia nanti, pengalaman hidup ya. Oke, kalau udah, Nak. Kita langsung aja kamu masukin gula ya. Yeay, gula. Gula dulu dihancurin, baru nanti masukin asam jawa. Habis ini kita rebus ya, teman-teman. Bisa enggak? Coba nambahin nanti. Oke, kalau udah masukin ini. Asam. Wah, jadi asin. Bukan asin, asam itu. Asam. Jadi asam. Iya. Waktunya hai. Jadi harus kita masukkan.
Jadi ini akan kita masak dulu teman-teman tuh kayak gini. Ini pedes nggak ya? Wih, mantap. Oke teman-teman, bumbu rujak cirengnya udah jadi tuh. Wow. Ini tuh enak banget, tapi kayaknya agak pedes. Cabenya cuma 4 sih. Dan gula merahnya agak banyak. Oke, ini kita sisihkan. Oke, teman-teman, udah jadi. Ini aku bikin cireng, rujak cireng ya, teman-teman. Tuh ada sambelnya sama bikin kangkung plecing tuh. Wow, yummy. Sengaja aku pisahin sambelnya, takutnya mereka pada nggak suka pedes. Bisa dipakein dressing kayak gini. Mayones atau sama kecap. Oke teman-teman, sekarang mulai kita makan. Ini aku udah bikin cireng. Ini cireng ya namanya ya? Cireng. 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 Ini apa judul namanya itu? Kangkung. Ya benar. Oke, sekarang kita mulai makan aja ya teman-teman. Kita mulai makan, kira-kira mereka suka nggak ya? Bismillah. Bismillah. Mau yang mana dulu? Kangkung. Kangkung. Bukan kangkung. Cireng. Ini korek. Tapi kalau nggak suka, yaudah cukup enak. Kalau karena ini asam. Asam. Asam manis. Amat. Ya, dikit dulu. Cobain dikit dulu. Karena mau. Cobain dikit dulu. Cobain dikit dulu. Takutnya pada nggak doyan. Masih panas ya? Wow. Gimana sih ya? Padas. Karena. Tuh harus. Doyan? Suka? Asam. Asam itu amai. Spai. Asam. Pedes nggak? Pedes nggak? Cobain. Kamu lebih suka yang pakai sausnya apa enggak? Saus. Nggak pakai juga enak loh ini. Nggak usah pakai sausnya. Karai karam. Oh gitu. Hmm. Tapi do. Ini pedes. Itu pedes. Ini ganti enggak pedes. Ini. Enggak apa-apa. Tuh, tuh Rizuki mau tuh. Masih. Oh, Rizuki suka pedes. Insyaallah. Jajia. Sore, nani mulu. Kombu. Nokko ni ikeru yo na kore. Gimana aja? Oishii. Mochi, nanka popcorn no aji suru. Popcorn. Omochi? Omochi da yo. Ya rasa mochi sih teman-teman emang ya. Cireng itu emang kayak mochi ya, kenyal-kenyal gitu. Ini enggak ada rasanya loh. Itu semu. Jadi harus pakai ini dressing. Kalau kalau mami pakai ini nih, plecing. Coba papi pakai plecing sedikit. Wih, itu kuris. Pakai plecing sedikit. Bisa. Mochi pakai ini. Udah ini enak. Suka banget ini. Oh, berarti banyak yang suka cireng teman-teman. Suka nih kayak. Dikit aja ya plecingnya ya. Kurus aku itu kita cuci. Wah, rasa daun. Rasa daun. Ini rasa daun teman. Tapa, hapa. Ini nggak ada rasanya loh benar-benar. Sepi. Masih hapa mas. Makasih teman. Makasih daku. Oisso kore. Gimana pi? Pedas. 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 Pedas doang. Aku tuh gak enak. Oh, ini pakai ini juga enak, Pi. Ih. Aku tuh mau sedikit tapi boleh. Sedikit. Coba gimana kalau pakai bumbu rujak? Ya, teman-teman, Zia cirengnya pakai dressing karena dia enggak suka pedes, enggak suka bumbu rujak. Papi juga enggak suka plecing ini pedes. Jadi papi pakai dressing aja sama bumbu ini nih teman-teman papi sukanya. Bumbu Rizki. Oh, Rizki suka yang mana? Oh, itu. Nah, sekarang Rizki dipakai mayones. Mayones cuma. Oh, coba. Jadi mereka makan kangkung itu versinya beda-beda, teman-teman. Yang pastinya mereka enggak suka pedes. Gimana Rizki? Apa itu? Enak. Enak ya. Alhamdulillah. Manis. Iya, kamu kayak. Kore mochi desu ka? Oh, mirip mochi. Iya, benar, mirip mochi. Kekko nobiru. Suka enggak, Jia? Enak. Mochi mochi ore daisuke da. Oh, gitu.
Kenapa, Bi? Oh, pedes. Sama kalau. Ya Allah, teman-teman, ternyata kalau ini banyak yang suka, teman-teman. Bumbu rujak ini banyak yang suka. Kalau ini isi emang ya pedes sih ya. Mami tapi nanya soalnya. Mami belum, tar dulu. Mami lagi videoin. Jadi teman-teman pada suka cireng. Kangkung juga mereka suka, tapi mereka sukanya itu pakai mayones, pakai bumbu rujak, pakai dressing. Kalau pakai sambal pelici nggak suka, pedes katanya. Kangkung. Jangan banyak-banyak nak, selek panjang itu kangkungnya. Kepanjangan nanti. Nyangkut nanti di tenggorokan. Gimana? Suka nggak daunnya? Kangkung. Gom nama juga sih. Rasa apa? Rasa gom? Rasa karet? Masya Allah. Ada-ada aja nih komentarnya Zia. Katanya kangkung itu rasa karet. Apa lagi? Hah? Rasa daun? Iya, kalau daun iya. Karena kan emang sayuran. Gom. Oh iya teman-teman, kan kangkung itu kenyal ya itunya batangnya, bener-bener bisa jadi. Tapi suka kangkung? Suka. Suka? Ini? Cireng? Rasanya suka? Kalau pak? Caru ya nih? Mochi. Iya, coba Mami cobain. Bismillah. Enak teman-teman. Cirengnya itu kenyal banget. Karena Mami cobain pakai sambalnya. Ini Mami suka yang ini. Kok tapi. Oh, Mami, dai juga. Ya, Mami hora. Kok ayo. Mami, sekali. Mami mau pakai sambal pelicin. Sambal. Nona tim sendang ya. Enak pedes. Hurra. Oishii. Sugoi ne, Mami. Papi ikoukai. Ternyata banyak yang suka cireng, teman-teman. Sama bumbu rujak. Bumbu rujak sama cireng ternyata laku. Mami cireng pakai ini enak banget. Teman-teman, sambal pelicinnya mantep. Bikin mata melek. Kampai. Mami, papi tuh kampai shita. Kampai. O saru mo kita, o saru mo. Enak banget, Masya Allah. Desu saru nai. Gak apa, gak enak. Oishii kena. Enak ya, Ju? Oishikatta, demo kangkung. Naka, naka ramen. Wah, ternyata ini suka nih, pada suka. Enak, Ju? Kangkung. Kamu suka bumbu rujak ya? Ya, ini bumbu rujak namanya. Emang. Enak. Ya, makan. Ini siapa yang mau ambil ini? Oke, dozo. Udah kenyang teman-teman. Dan cirengnya udah habis. Palingnya asam. Oh, palingnya asam sih. Jadi mulut. Iya. Mau ngomong mulut kok kepala, jauh banget. Oke teman-teman, ternyata udah habis semua. Alhamdulillah mereka suka sih dengan makan makanan ini. Tapi mereka ya apa nggak suka pedes ya ternyata ya. Kalau pedes suka. Gitu. Kalau dikasih pedes ya gitu. Banyak yang give up ya. Tapi mereka suka sama cireng. Cireng suka kan? Iya. Cireng. Sama bumbu rujak ya. Seperti itu teman-teman, sekarang kita udah selesai makannya. Kita mau pamit dulu. Terima kasih udah ngikutin video kita hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.